Selanjutnya kita akan mencoba melakukan penanganan data yang banyak menggunakan survei ekspresi. Data yang kita miliki merupakan data bobot ayam yang merupakan pilihan tertentu. Variabel yang kita miliki yang pertama adalah kadar lipid, merupakan kekurangan dan yang diberikan pada makanan. Yang kedua adalah kadar lipid atau kolesterol yang diimbang dalam ayam yang dikenakan oleh kekurangan. Nah, pada variabel ini kita lihat ada beberapa hal yang bisa kita diperoleh dari bagian 3 dan 5 dibagi dengan 1 dan 6. Kita akan melakukan penggantian data hilang menggunakan nilai distribusi atau menggunakan bahwa kita menggunakan langkah ini atau mungkin yang terlalu bagian itu kita masukkan sampai ke air mungkin akan membaca nilai negatif 1 ini sebagai nilai yang valid. Untuk itu kita perlu melakukan pengecekan pada variabel itu. Kemudian pada kolom listing untuk variabel itu. Dan kita sebagai nilai sementara untuk pengecekan. Dan kita akan melakukan
atau nilai rata-rata keseluruhan bobot ayam. Jadi, untuk analisis selanjutnya,